Martapura berduka. Mantan Ketua Rai Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banjar, KH Fadlan Asyari meninggal dunia di usia 60 tahun. Sepupu almarhum, Fauzan Asnia mengatakan Guru Fadlan meninggal dunia di Makkah, Kamis 20 Oktober pukul 6.40 pagi waktu setempat. Ia menyebut sebelum tutup usia, Guru Fadlan sudah satu pekan terbaring sakit di RS An-Nur Makkah. Beliau umrah di sana, lalu drop karena sakit jantung, sebutnya. Guru Fadlan merupakan sosok ulama karismatik di Banua. Almarhum juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Banjar. Selain itu, juga menjadi pengajar di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura. Guru Fadlan juga sepupu dari ulama kebanggaan Banua, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari atau dikenal Guru Sekumpul. Duka mendalam juga dirasakan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur yang sering berinteraksi dengan Guru Fadlan di banyak acara keagamaan. Guru Fadlan acap kali mengisi tausiah yang digelar pemerintah Provinsi Kalsel.